Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kapten Akif Radias. Jadi kenapa di video kali ini saya membuat judul Yakin Kerjakan, Ragu-ragu Tinggalkan? Karena dalam dunia maritim, kita mempunyai suatu kebiasaan pelaut yang baik, yaitu apabila kita menjumpai keragu-raguan, maka di situ terdapat bahaya, baik itu bahaya navigasi maupun bahaya terhadap diri kita sendiri. Jadi di video kali ini saya menerangkan bagaimana ketika saya sebagai seorang pandu akan turun dari kapal yang saya pandu menuju kapal tunda. Nah, di situ saya merasa ragu-ragu sehingga saya memutuskan untuk naik kembali ke atas kapal tersebut. Kemudian saya memperhatikan amplitudo gelombang. Ketika saya merasa yakin bahwa saya itu aman untuk turun, maka saya akan lakukan kegiatan tersebut. Mau tahu bagaimana video teman-teman? Ikuti terus video saya. Oke teman-teman, berikut tadi adalah proses turun pandu dari kapal tanker menuju tunda di saat cuaca tidak bersahabat. Jadi pada saat itu kecepatan angin mencapai 25 sampai 30 knot, kemudian ketinggian gelombang itu antara 1,5 sampai 2,5 meter teman-teman. Nah, mungkin tips-tips tersebut teman-teman bisa pelajari, bisa dijadikan bahan masukan, karena bukan hanya pandu yang bertugasnya turun kapal, tapi bisa saja itu dari petugas pemerintah yang lain seperti karantina,
bea cukai atau teknisi darat yang akan memperbaiki sesuatu di atas kapal dan lain-lain. Mudah-mudahan saya bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tetap dukung terus channelnya Kapten Akif Radias, mudah-mudahan bisa berkembang, memberikan informasi dan edukasi dunia maritim dan pemanduan kapal. Salam Steady as Seagulls.